Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Suki Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Rabu 30 Maret 2022. Mengawali TVR 17 pada hari ini, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP KPK RI pada tahun 2021 mencapai 244%. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian tersebut dan tetap mendorong KPK bisa meningkatkan target capaian PNBP tahun 2022. Realisasi PNBP KPK RI pada tahun 2021 mencapai 244%. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi capaian tersebut dan tetap mendorong KPK bisa meningkatkan target capaian PNBP tahun 2022. Pendapatan negara bukan pajak yang ditargetkan oleh KPK sebesar 100,9 miliar. Realisasi tahun 2021 sebesar 246,299 miliar. Maknanya adalah pencapaian pendapatan negara bukan pajak dari KPK sampai dengan 244%. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengapresiasi realisasi PNBP KPK tahun 2021. Arsul Sani mencermati, pada rentang tahun 2021, seluruh tindak pidana korupsi yang dibawa ke pengadilan oleh KPK maupun kejaksaan menyangkut total kerugian negara sebesar Rp56 triliun. Sedangkan kerugian negara ter-recovery tercatat sekitar Rp19 triliun. Arsul Sani menilai data ini menunjukkan bahwa kontribusi KPK dalam mengembalikan uang negara masih cukup kecil. Ia berharap ke depannya KPK dapat membuat strategi untuk meningkatkan PNBP. Garis merahnya atau benang merahnya adalah ada kecenderungan penurunan PNBP yang bisa diberikan, distorkan oleh KPK kepada negara ini. Makin menurunnya PNBP ini bisa jadi terkait dengan ya pilihan-pilihan penindakan yang dilakukan oleh KPK di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 9 DPR RI menyoroti terjadinya penumpukan antrian masyarakat dalam penyelenggaraan vaksin booster seiring dengan aturan vaksin ketiga yang menjadi syarat wajib bagi para pemudik. Komisi 9 DPR RI menyoroti terjadinya penumpukan antrian masyarakat dalam penyelenggaraan vaksin booster seiring dengan aturan vaksin ketiga yang menjadi syarat wajib bagi pemudik. Dijumpai saat hadir rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Bepom, Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI pagi tadi, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyayangkan terjadinya penumpukan antrian calon penerima vaksin booster di sejumlah titik penyelenggaraan vaksinasi. Feli mendorong para penyelenggara vaksinasi booster mengatur lebih ketat penertiban antrian agar terhindar dari penumpukan. Pasalnya, penularan virus COVID-19 justru bisa terjadi melalui penumpukan antrian di tempat penyelenggaraan vaksinasi. Nah, beberapa waktu lalu aja kemarin saya lihat juga ada di titik-titik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu, di situ juga sudah ada penumpukan. Nah, ini kan yang kami hindarkan. Kalau bisa ini harus diatur betul. Kalau perlu masalah pengaturan ya secara administrasi, misalkan dari desa atau kecamatan atau berapa banyak yang sudah mendaftar. Nah, kami perlu untuk mereka ini diatur karena semangatnya adalah supaya mereka tidak tertular untuk COVID yang varian yang terbaru. Tapi kalau mereka menumpuk, ini bisa jadi lain ya. Menumpuk, booster belum didapat tapi mereka bisa terinfeksi lagi kalau menumpuk seperti itunya. Feli menghimbau masyarakat agar mendaftarkan diri melalui aplikasi sebelum menuju lokasi vaksinasi booster. Hal ini untuk mencegah kerumunan maupun antrian warga yang berpotensi menularkan virus corona. Feli menyampaikan, stok vaksin corona diharapkan mencukupi, oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok booster.
Panji dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya ini datang dari Otonomi Khusus Papua. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat ini akan melakukan pemekaran dengan membentuk 4 daerah otonom baru atau DOB di wilayah Papua. Rapat pleno di DPR RI menerima usulan rancangan Undang-Undang Papua Utara dari anggota DPR RI Ian Permenas Mandenas. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat akan melakukan pemekaran dengan membentuk 4 daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Rapat pleno DPR RI menerima usulan RUU Papua Utara dari anggota DPR RI. Dalam rapat pleno di Gedung Nusantara 1 DPR RI pagi tadi, anggota DPR RI selaku pengusul rancangan Undang-Undang Papua Utara, Ian Parmenas mengatakan, pemekaran wilayah Papua menjadi Papua Utara perlu dilakukan untuk mendorong kemajuan dan pemerataan ekonomi di Papua, serta meningkatkan potensi alam dan wisata di wilayah Papua. Meski begitu, pemekaran wilayah Papua harus dikawal dan dipastikan sejalan dengan tujuannya. Menurut Ian, DOB Papua Utara akan berjalan baik sesuai stabilitas dan kondisi masyarakat. Kita tidak saja melihat wilayah-wilayah terisolir yang ada di daratan, pegunungan, dan di lembah. Tapi wilayah-wilayah terisolir yang ada di kepulauan dan berbatasan langsung dengan beberapa samudra, ya, baik samudra Pasifik, kemudian Laut Arafuru, ya, itu menjadi bagian penting juga dan garda terdepan yang harus kita jaga karena potensi perikanan kita cukup besar. Nah, sehingga memang kami coba mendorong untuk menaikkan RUU Papua Utara agar masyarakat kita di kawasan pesisir dan kawasan kepulauan itu bisa mendapatkan tempat dan mendapatkan ruang yang sama. Sementara itu, 4 DOB di Papua yang direncanakan pemerintah pusat adalah Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai pemerintah yang didesak untuk segera menindak tegas mafia minyak goreng. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
pemerintah harus hadir dan juga segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga minyak yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasko Ahmad mengatakan berbagai pihak terkait perlu segera menuntaskan dugaan keterlibatan mafia terkait dengan kelangkaan dan juga mahalnya harga komoditas minyak goreng di tengah masyarakat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Kisruh kelangkaan minyak goreng masih ramai diperbincangkan publik terhitung sejak akhir tahun lalu. Pemerintah berulang kali mengeluarkan kebijakan untuk menekan kelangkaan minyak goreng, namun juga belum berhasil. Alih-alih menyelesaikan masalah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Pada awal tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga, Rp14.000 per liter, yang berlaku hingga 31 Januari 2022. Keesokan harinya, pemerintah mematok harga eceran tertinggi untuk tiga jenis minyak goreng per liter. Di antaranya, jenis minyak goreng curah sebesar Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter. Minyak goreng kemasan Rp13.500 dan kemasan premium Rp14.000. Aturan HET tersebut mulai diterapkan 1 Februari 2022 dan sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, stok menjadi langka. Akhirnya, pemerintah mencabut aturan HET sehingga harga diserahkan kembali ke mekanisme pasar. Lambat laun, keberadaan minyak goreng kembali muncul di pasaran. Tetapi, harganya melambung tinggi. Sengkarut persoalan minyak goreng yang berlarut-larut ini membuat Mendak Lutfi harus menuai banjir kritik dari berbagai kalangan. Lebih-lebih, dirinya kerap melontarkan pernyataan yang bernada kontroversial dalam beberapa kesempatan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menindak mafia yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Lutfi berharap, dalam waktu dekat kepolisian bisa mengungkapkan mafia minyak goreng. Menyikapi hal tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk langsung menangkap mafia pangan, khususnya mafia minyak goreng. Sufmi Dasko Ahmad meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak perlu gembar-gembor berencana akan mengungkap nama-nama mafia minyak goreng. Dia meminta sebaiknya Lutfi menyampaikan data mafia minyak goreng itu kepada penegak hukum agar langsung ditindak. Lebih lanjut, Dasko berkata, usulan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk merespons masalah minyak goreng akan segera dibawa untuk dibahas di rapat badan musyawarah atau BAMUS. Menurutnya, hasil pandangan dari para fraksi di parlemen juga akan diputuskan di BAMUS. Nah, saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir nggak perlu diumumkan, langsung tangkap aja, kenapa sih? Ya kalau kita cek, ya memang ada mafianya. Jadi tapi nggak perlu digembar-gemborkan, diumumkan, tangkap aja langsung kalau menurut saya. Terima kasih. Komisi 6 DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Perdagangan mendorong percepatan investigasi kelangkaan minyak pasca dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng di Indonesia. Upaya ini dinilai perlu dilakukan untuk menemukan pihak yang melakukan kecurangan dalam pendistribusian minyak goreng. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji melihat kejanggalan yang menyebabkan langkanya minyak goreng di pasaran. Sarmuji memaparkan, berdasarkan laporan dari PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah, selaku distributor, arus distribusi minyak goreng di pasaran sebenarnya mengalami peningkatan. Kondisi kelangkaan dan naiknya harga bisa dipastikan karena ulah mafia minyak goreng dan komoditas pangan lainnya. Karena ini nggak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Nah, kami serius untuk menelusuri ini, problemnya ada di mana ini. Tidak mungkin tidak ada problem. Di sisi mana nanti kita cari pimpinan. Terkait kejanggalan yang terjadi pada proses distribusi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Haikal berupaya menelusuri potensi penimbunan stok minyak goreng yang dilakukan oknum mafia. Selain itu, Muhammad Haikal juga menanyakan laporan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa dalam 28 hari Indonesia memiliki persediaan 720 ribu ton minyak dan terjual 500 ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya
persediaan minyak goreng Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalaupun terjadi, tadi yang disampaikan oleh rekan saya, di titik mana barang itu bisa ngumpet? Karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya, dari D1 ke D2 ke toko itu cuma 2-3 lapis aja. Kemudian ke toko. Jadi macetnya di mana, Pak? Macetnya di mana, Bu? Barang-barang ini. Komisi 6 DPR RI mendorong Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan yang ketat dalam upaya mengendalikan proses distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasaran. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan anggota Komisi 10 DPR RI terkait polemik hilangnya frasa madrasah dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Di TVR 17, rancangan Undang-Undang Sisdiknas menuai kontroversi karena diduga tidak mencantumkan kata madrasah sebagai jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Alih-alih menghilangkan seharusnya, rancangan Undang-Undang Sisdiknas justru lebih memperkuat madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan agama Islam dan juga pendidikan sains. Bagaimana respon DPR RI menghadapi kontroversi yang sedang ramai belakangan ini? Berikut hasil wawancara rekan kami Alfat Rizki dengan anggota Komisi 10 DPR RI dari Media Center DPR RI. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita telah saksikan bersama diskusi forum legislasi terkait dengan RUU Sisdiknas dan masa depan pendidikan Indonesia. Nah saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Qadhafi. Pak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ngomongin terkait dengan RUU Sisdiknas ini Pak. Draft ini kan sebenarnya belum diterima di DPR seperti yang tadi dibahas. Tapi polemik sudah ada Pak, seperti madrasah katanya dihilangkan dan sebagainya. Nah dari DPR sendiri itu menanggapinya harusnya seperti apa Pak? Ya, memang sekarang dalam 2 minggu ini agak sedikit RUU Sisdiknas ini jadi rame di masyarakat. Jadi simpang siur
datanya, karena memang saya melihat ya draft aslinya belum jelas juga gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya mitra dari Kemendikbud sendiri itu belum punya draft dari RUU Sidiknas tersebut. Nah, terjadi polemik seperti halnya kehilangan, mungkin ada hilang kata-kata madrasah. Ini kan menjadi kekhawatiran teman-teman pendidikan di bawah Kementerian Agama. Di mana kita pahami bersama, sekarang ini kan banyak kecemburuan, disparitas yang cukup luar biasa dalam aplikasi proses pendidikan di Kemenak dibandingkan dengan Kemendikbud. Yang di Kemendikbud seperti apa, di Kemenak seperti apa. Apalagi sekarang didorong sekolah-sekolah itu berbasiskan teknologi. Nah, ini juga menjadi semakin membuat gap yang cukup luar biasa pendidikan di bawah Kemenak dan Kemendikbud. Mudah-mudahan kekhawatiran kita bersama bisa cepat terang benderang dan ketakutan di masyarakat ini bisa cepat selesai. Pak, tadi juga di pembahasan, didiskusikan juga dibahas, Pak. RUU Sidiknas ini sebenarnya tidak perlu terburu-buru, Pak, untuk dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas seperti ini. Nah, seperti itu, urgensinya seperti apa sih, Pak, RUU Sidiknas ini sendiri, Pak, untuk saat ini, Pak? Ya, RUU Sidiknas memang secara usia udah cukup lama. Dia udah 19 tahun, kan tahun 2003 dulu. Tentunya juga dalam proses berjalannya undang-undang ini banyak sekali terjadi perubahan pasal-pasal yang tidak lagi sesuai dengan zamannya. Makanya kalau pendapat seperti halnya Thomas Kahn bahwa suatu teori itu dibuat pada zamannya dan jika tidak sesuai maka harus dirubah sesuai pada zaman. Itulah paradigma ilmu pengetahuan. Oleh karena itu saya rasa undang-undang Sidiknas ya sangat relevan jika memang mau dirubah. Tetapi harus dilihat prosesnya harus sesuai bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Kita pahami bahwa pendapat Plato, tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan satu negara didirikan. Jadi kalau salah dalam tujuan pendidikan sama dengan salah tujuan dari kita bernegara. Nah ini ya harus kita persiapkan dengan matang, jangan terburu-buru, harus kita lihat, harus kita observasi secara mendalam, menukik ke bawah, kita lihat permasalahan yang ada, dan kita munculkan suatu gagasan baru untuk menjawab tantangan di mana kita sedang menghadapi bonus demografi, masa kemasan bangsa kita. Nah, selain tadi menjawab tantangan, Pak, mungkin terakhir yang sesuai dengan tema, RUU Sidiknas dan masa depan pendidikan Indonesia. Nah, selain itu harapannya untuk RUU Sidiknas ini untuk masa depan pendidikan Indonesia itu seperti apa, Pak? Tentunya kita menginginkan undang-undang Sidiknas ini bisa menjawab paradigma-paradigma besar dan bisa membawa suatu perubahan baru yang inovatif dan juga kompetitif dan juga ini menjadi suatu dasar yang cukup bermanfaat untuk loncatan pendidikan di Indonesia. Ya, pemirsa, Bapak terima kasih atas waktunya, Pak, ya. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Muhammad Qadhafi. Terima kasih telah menyaksikan TVR Parlemen. Saya Alfa Triski, langsung melaporkan dari Media Center DPR RI. Sampai jumpa. Itu tadi laporan dari rekan kami, Alfa Triski, dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Qadhafi, terkait dengan polemik rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Berikutnya, kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan juga terkini serta tanggapan dari para anggota Dewan. Usai jeda, pemirsa, sesaat lagi, tetap di TVR 17.
Pemirsa, kembali lagi di TVA17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI maupun juga pendapat anggota DPR RI seputar isu-isu nasional terkini. Bersama rekan saya, Rini Reski. Baik, kita masuk ke headline media online hari ini. Menyoroti berita DPR RI yang sahkan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2022-2027. Bisa kita lihat di layar yang ada di belakang saya. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan calon anggota BPK RI periode 2022-2027 yaitu Ismayatun dan Chairul Saleh. Dan di sini juga hasil pemungutan suara diperoleh Ismayatun sebanyak 46 suara dan juga Chairul Saleh sebanyak 37 suara. Sebelumnya dua nama terpilih tersebut telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 11 DPR RI. Di hadapan 262 anggota Dewan yang hadir, baik fisik maupun virtual, Puan mengetok palu sebagai tanda resmi disahkan calon anggota BPK RI periode tersebut. Ia berharap kedua anggota BPK RI tersebut menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebelum disetujui, tentunya rapat paripurna Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, menyampaikan laporan Komisi 11 DPR RI tentang hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota DPR RI. Di sini juga kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline juga pada hari ini, yang sedang ramai saat ini, yaitu frasa madrasah hilang dari RUU Sisdiknas. Bisa kita lihat di sini juga. Di sini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti soal polemik hilangnya frasa madrasah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dede juga mengatakan DPR RI telah memberikan teguran kepada pemerintah terkait hal tersebut. Dede mengaku sudah mendengar kabar dari perbaikan RUU Sisdiknas yang kembali memasukkan frasa madrasah ke batang tubuh undang-undang. Akan tetapi, dia belum bisa memastikan lantaran belum melihat langsung draft yang telah direvisi. Di sini Dede Yusuf juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia karena pendidikan juga dilaksanakan oleh masyarakat, salah satunya melalui madrasah. Baik, itu tadi sorotan media online pada hari ini yang saya sampaikan, yang memberitakan DPR RI sahkan dua calon anggota BPK maksud saya periode tahun 2022-2027, juga tentang frasa madrasah yang hilang dari RUU Sisdiknas. Kita kembali ke rekan saya Uki. Rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVA Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVA 17 edisi sore hari ini. Pastikan jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Suki Abdul serta segenap kru TVA Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.